Ini pembelinya luar biasa, ramai banget, antri panjang, yes. Dari situ antri sampai ke depan. Belanja bakso ya. Berapa harganya, Bang? 20 real. 20 real, mantap. Masya Allah, 80 ribu ya, 90 ribu ya. Ya. Mantap. Yang penting rasanya mantap, berkah ya. Seolah ini kampung keduanya orang Indonesia di kota Madinah, saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara semua. Kali ini kita berada di kampung kedua orang Indonesia di kota Madinah, saudara. Ayo kita lihat, teman-teman bakal terkejut. Seluruh di kawasan ini, yang saat ini pagi hari di kota Madinah, itu diisi oleh orang-orang Indonesia. Masya Allah, teman. Suasana di kebun kurma ini, di mana pembelinya, peminatnya adalah kebanyakan orang Indonesia, ya. Di sini teman-teman bisa belanja kurma ajwa, sukari, ambar, majdul, dan juga tidak kalahnya teman-teman bisa belanja bakso di sini ya. Berapa harganya, Bang? 20 real. 20 real, mantap. Masya Allah, 80 ribu ya, 90 ribu ya. Subhanallah. Ibu, yang ya. Penting mantap. Yang penting rasanya mantap, berkah, dari ya. Depok, dari Depok, ya. Insya Allah berkah, ya. Insya Allah. Mohon bantu dibantu subscribe nanti, Bu. Hasmar Official channelnya ya. Ya, teman-teman bisa lihat bakso di sini. Subhanallah, ini baksonya. Ini pembelinya luar biasa, ramai banget, antri panjang, yes. Antri panjang, ya. Akangnya cepat kaya ini, tapi bukan punya abangnya ini ya, subhanallah. Ini bakso di kebun kurma Abdurrahman. Ini luar biasa, mantap. Ya, teman-teman lihat sendiri antri. Dari situ antri sampai ke depan. Belanja bakso ya. Padahal di Indonesia itu enak, tapi ketika di Madinah udah kangen. Apalagi suasananya dingin banget, saudara, subhanallah ya. Inilah salah satu kebun kurma yang paling diminati dan dikangenin jamaah umroh di kota Madinah. Subhanallah sekali. Dan di sini kita bisa beli belanja kurma juga di kawasan ini. Nah, kurmanya bagus-bagus. Smart Umroh Dream Tour number one. Umroh makbulah ya. Jadi jamaah di sini kebanyakan dari Indonesia. Sehat, Pak? Ya, udah belanja? Udah, alhamdulillah. Belanja apa tuh, Pak? 3 kilo. Wih, subhanallah, 3 kilo kurma. Mantap, insya Allah berkah, Pak, ya. Alhamdulillah. Jamaah umroh, semat umroh. Dan beberapa travel lainnya. Ya, sehat, Ibu. Ya. 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 Dan sehat, Pak. Udah belanja, Pak? Udah. Bagian. Alhamdulillah. Ini kayak kampung Indonesia, Pak, ya? Iya. Kebanyakan orang Indonesia. Subhanallah. Ya. Nah, ketika kita lihat ke sini, ya, seolah ini kampung keduanya orang Indonesia di kota Madinah, saudara. Ya. Silakan belanja macam-macam. Ini apalagi nih, guys? Ada kurma, ya. Kurma muda, Pak, ya. Kurma mentah. Takutnya nanti matang. Iya, matang nanti. Iya. Matang busuk ya. Iya, tapi dimakan aja. Jangan kalau dibawa ke Indonesia. Kalau dibeli boleh. Ya, enggak akan busuk sana. Kadang kalau harus masuk kulkas, Pak. Harus masuk kulkas. Kalau masuk kulkas di sininya. Ini bisa enggak sampai Lampung? Kita coba aja, Ibu. Ya, biasanya suka masak busuk. Mentah, masak dia di dalam, bukan matang. Nanti kalau pengen beli yang lebih segar lagi, belinya di Jeddah, insya Allah. Waduh, di Jeddah aja ya. Gak apa-apa, dimakan aja atau dicoba aja nanti ya. Dibawa pulang aja. Dibawa pulang ya. Kalau masih bagus, mudah-mudahan bagus ya, Bu ya. Di Jeddah apa di mana? Di Jeddah nanti, Pak. Ada pas pulang nanti ke Jeddah ya. Nah, ini
kampung kedua Indonesia di kota Madinah ya. Teman-teman juga bisa berbelanja macam-macam. Ada pernak-pernik, ada celak, ada parfum, ya. Ada henai. Henna ya, henai. Dan ada oleh-oleh dari Mekah dan Madinah ya. Subhanallah. Ya. Jamaah umroh sangat menikmati belanja di sini ya. Sampai-sampai satu orang membeli, subhanallah, banyak ya seperti ini. Ya. Ini udah penuh banget nih, subhanallah. Ya, saudara, seperti itulah keseruan jamaah umroh berbelanja di kebun kurma. Semoga harta yang dikeluarkan untuk belanja dibagi ke saudara-saudara di Indonesia berkah ya, insyaallah. Demikian video kita kali ini di kebun kurma. Pastikan kalau ke kota Madinah harus ke kebun kurma, terutama kebun kurma Abdul Rahman yang di sini. Lokasinya bagus, strategis, dan makanan di dalamnya juga ada bakso. Sebagian kebun kurma tidak ada ya guys, subhanallah. Itu saja, terima kasih atas video kali ini. Seperti biasanya saya minta teman-teman bantu dong subscribe ya, supaya channel ini semakin berkembang dan semakin rajin memberikan informasi-informasi seputar Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, Kota Makkah dan Kota Madinah, insyaallah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.